Armada Perang Indonesia gunakan taktik preemptive strike agar mampu gabung kekuatan Cina di Natuna Utara. Indonesia baru saja membentuk komando armada perang yang berisi unsur militer matra laut untuk merespon berbagai ancaman termasuk Cina di Natuna Utara. Komando armada perang Indonesia ini baru pertama kali dibentuk dan nampaknya memang untuk melawan Cina di Natuna Utara. Nantinya armada perang ini akan menjadi kekuatan pukul utama Indonesia di Natuna Utara apabila Cina mulai bertingkah di sana. Cina sendiri sudah menebar bibit-bibit konflik di Natuna Utara, dengan yang paling kentara mengirimkan surat protes kepada Indonesia. Isi surat protes itu sungguh keterlaluan. Cina meminta Indonesia menghentikan eksplorasi minyak bumi di Natuna Utara di mana wilayah itu merupakan kedaulatan NKRI. Sama saja Indonesia disuruh tunduk bangsa asing di wilayah kedaulatannya sendiri. Tanggapan kami atas surat dari Cina jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami. Ujar Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, dikutip dari Reuters pada Rabu. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, tambahnya. Atas dasar ilmiah, memang Indonesia harus bertindak cepat. Pemerintah lantas mendorong semua basis militer siap tempur ke perbatasan di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga membentuk batalion komposit di Pulau Natuna sebagai ready force bila keadaan genting ada di sana. Batalion komposit tersebut terdiri dari AL, AU, dan AD yang menempatkan sejumlah alutsista berdaya pukul tinggi untuk mengamankan wilayah utara. Lantas TNI AL seperti yang dijelaskan di awal paragraf membentuk Komando Armada RI sebagai unsur tempur yang akan menjaga Natuna Utara. Taktik yang digunakan ialah preemptive strike di mana Koarmada RI akan bertempur di perbatasan laut Indonesia Internasional dengan kekuatan musuh. Hal ini dilakukan karena jika musuh sudah masuk ke teritorial Indonesia dan baru digebuk, maka bisa menimbulkan kerugian bagi NKRI itu sendiri. Jika kita terpaksa harus bertarung, akan kita hindari pertarungan di dalam rumah sendiri. Sebab memang sekalipun rumah kita akan hancur berantakan, keluarga ketakutan, bahkan menjadi korban. Jika kita terpaksa harus berkelahi, akan kita lakukan di batas luar pagar pekarangan kita, ujar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat meresmikan di Dermaga Koarmada 1 Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara pada Kamis. Seperti dikutip dari @TNI_Angkatan_Laut. Menurut Yudo, TNI AL, AD, dan AU bertanggung jawab menjaga keselamatan bangsa dan segenap warga Indonesia dari ancaman yang membahayakan. Koarmada RI juga akan bertindak sebagai kotama pembinaan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut dalam rangka mensinergikan pembinaan kekuatan, kemampuan, dan kesiapan operasional seluruh komponen SSAT. Maka pembentukan Koarmada RI sebagai wujud implementasi hal itu. Maka dari itu bagi bangsa Indonesia, pertahanan laut yang kokoh adalah sebuah kebutuhan fundamental, tegasnya. Preemptive strike sendiri merupakan taktik militer yang menekankan bahwa istilah mematahkan serangan dengan serangan. Jadi pihak yang akan diserang melakukan pendahuluan serangan kepada agresor jauh dari wilayah kelautannya. Keuntungan yang didapat jika pertempuran terjadi di laut internasional, maka dampaknya tidak akan sampai ke dalam teritori negara yang menimbulkan kerugian walau memang nantinya. Taktik ini sebetulnya sudah digunakan oleh Singapura di mana militernya selalu dilatih menggunakan preemptive strike karena jika perang sampai ke negara mereka yang wilayahnya sempit itu maka bisa meluluhlantakkan semuanya. Armada Perang Indonesia berusaha mengubah sifat defensifnya ke preemptive strike karena gangguan Cina di Natuna Utara. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan untuk menghadapi ancaman di perairan Indonesia, termasuk di Laut Cina Selatan, TNI AL membentuk Komando Armada RI yang baru. Sudah bukan rahasia lagi bahwa situasi di LCS itu akan menjadi tantangan kita bersama. Saya kira ini sudah paham semuanya lah, bukan rahasia lagi. Kata Kasal usai meresmikan pembentukan Koarmada RI di Dermaga Koarmada 1 Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara pada Kamis. Menurut dia, pembentukan Koarmada RI sangat diperlukan karena ada beberapa wilayah trouble spot di wilayah barat antara lain Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Singapura, serta perbatasan dengan India. Dan di timur ada Ambalat, Pasifik, kemudian di Laut Arafuru.
Sehingga dengan adanya berbagai tantangan-tantangan ini Kormada RI dibentuk, jelas Yudo. Yudo mengatakan Kormada RI merupakan komando utama operasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan komando utama pembinaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2022. Kasal juga mengukuhkan dan mengambil sumpah Laksamana Madya Laksdia TNI Agung Prasetyawan sebagai Panglima Kormada RI yang pertama. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor keputusan 66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, kata dia, Pangkormada RI dibantu oleh Kepala Staf yang mengkoordinasikan tugas-tugas unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari inspektur, kapok sahli, dan para asisten, serta unsur pelayanan dan unsur badan pelaksana. Sedangkan unsur pelaksana operasi dan pembinaan, Pangkormada RI membawahi Pangkormada 1, Pangkormada 2, Pangkormada 3, dan Kops Kasel, Satuan Kapal Selam, dan Kopeba, dan Kolat, dan Satut Dastamar, dan Satmar, serta dan Denintel. Sebagai kotama operasional dan pembinaan, yang wilayah kerjanya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Mingas hingga Pulau Rote, Kormada RI memiliki 3 kormada yang bertanggung jawab membina dan mengoperasionalkan sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kapal perang KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Komando Armada 1 yang berkedudukan di Jakarta dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Arsyad Abdua bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional komandonya di wilayah perairan barat Indonesia yang terbentang dari utara ke selatan yang ditandai oleh garis imajiner yang membelah Kalimantan bagian barat hingga Cirebon.